orang yang di kota ini. Iya bapak. Kalau itu bapak panggil kami. Ini semua orang kayak punya kebutuhan ada di pasar sini. Iya bapak. Kamu harga saya. Iya bapak. Gitu. Kamu diberkati oleh Tuhan. Seperti inilah ketegangan yang sempat terjadi antara Bupati Manokwari Hermus Indo dengan warga pemilik hak ulayat di Pasar Musi Manokwari. Setelah mendapat penjelasan cukup panjang dari Bupati, ketegangan itu pun akhirnya berakhir. Meski sempat bersitegang, Bupati Manokwari Hermus Indo meminta masyarakat memilik hak ulayat untuk tidak melakukan pemalangan dan aktivitas pemblokiran yang mengganggu kenyamanan. Saya sangat berharap bahwa pemilik hak ulayat tidak boleh melakukan pemalangan, ya. Tidak boleh melakukan pemalangan dan aktivitas pemblokiran dan lain sebagainya. Karena pasar ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Sebagai bagian dari keluarga di Wosigaya Baru, saya sudah minta, ya. Saya sudah minta untuk tidak boleh dilakukan pemblokiran atau pemalangan sama sekali. Bupati menjelaskan menyikapi tuntutan masyarakat hak ulayat di Pasar Wosi, pemerintah daerah akan memastikan kelengkapan dokumen yang dimiliki Pemda dan juga menjajaki sejauh mana tuntutan dari masyarakat untuk dilakukan harmonisasi dan dirapatkan guna mencari solusi penyelesaian. Terkait dengan hak ulayat dari Pasar Wosi ini, karena ini persoalan yang ditinggalkan oleh para pemimpin daerah dari kabupaten ini sebelumnya. Dan tentu masalah ini sedikit rumit dan kita juga harus bertindak hati-hati di dalam menyelesaikan hak ulayat di sini dengan menggunakan keuangan negara. Bupati mengatakan sebagai bagian dari keluarga, ia berharap pemalangan tidak dilakukan karena setiap masalah pasti ada solusinya.